Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini menafikan laporan bahawa dirinya ada menawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Presiden Warisan Syafiq Abdal. Katanya, kenyataan itu adalah tidak benar dan semata-mata andaian oleh Ketua Menteri Sabah itu saja. Katanya, saya ingin menegaskan bahawa saya tidak pernah sekalipun menawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada beliau pada bulan Mac selepas saya menjadi Perdana Menteri seperti yang didakwa. Saya menyifatkan kenyataan Syafiq Abdal dalam wawancara yang menyatakan beliau tidak menyebutnya, tetapi saya tahu mengenai hal itu. Kenyataan itu adalah andaian beliau semata-mata. Syafiq dalam satu wawancara dengan sebuah portal berita pada Selasa 14 Julai lalu menyebut Muhyiddin pernah menawarkan dirinya untuk menyertai Kabinet Perikatan Nasional sebagai timbalannya. Ini selepas Syafiq mendedahkan Muhyiddin berhubung dengannya untuk mendapatkan sokongan warisan supaya dapat memperkuatkan PM. Menurut Ketua Menteri Sabah, Muhyiddin telah menghubunginya kira-kira 2 minggu setelah PN berkuasa, mencadangkan pertemuan antara mereka.